Meski sudah serius, lima artis ini hubungannya seperti Kaesang dan Felicia. Kaesang Pangarap sedang menjadi bahan perbincangan. Ia diduga meninggalkan perempuan yang telah dipacarinya selama 5 tahun, Felicia Tisu. Padahal selama ini mereka menjalani hubungan cukup serius dan memiliki rencana untuk menikah. Bahkan keduanya sudah saling mengenal keluarga satu sama lain, tak cuma Kaesang dan Felicia. Berikut sederet artis Indonesia yang hubungan cintanya kandas meski sudah pacaran serius dan berencana menikah. Berpacaran sejak tahun 2017, Vero Walando dan Susan Same dari awal berpacaran, mereka sudah memutuskan untuk serius dalam menjalani hubungan itu. Vero dan Susan bahkan berencana menikah pada Februari 2020. Kendati demikian, takdir berkata lain, mereka putus pada November 2019 atau 2 bulan belum rencana pernikahan digelar. Amanda Manopo dan Chris Lauren berpacaran selama 3 tahun, namun hubungan tersebut kandas di tengah jalan. Mereka berencana menikah dan sudah saling mengenal keluarga, akan tetapi hubungan mereka kini hanya menjadi kenangan semata. Maudie Ayunda dan Arsya Rashid berpacaran selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun. Namun pada 2020 lalu, Maudie mengaku sudah tak lagi berpacaran dengan Arsya. Dalam sebuah wawancara, Maudie sempat mengutarakan keinginannya untuk menikah. Rencana tersebut belum terrealisasikan hingga kini. Citra Kirana pernah berpacaran cukup lama dengan Ali Syakib. Hubungannya dengan Ali terbilang cukup serius. Mereka bahkan pernah berliburan bersama keluarga besar dan dikabarkan akan segera menikah. Namun pada akhirnya mereka kembali putus. Jessica Iskandar berencana menikah dengan Richard Kyle. Pada awal tahun 2020 lalu, pernikahan mereka sempat diundur karena pandemi COVID-19 di Indonesia. Akan tetapi, pernikahan itu akhirnya justru batal terlaksana, padahal mereka sudah bertunangan sejak tahun 2019.